Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Okay, hari ini udah mau ke bandara. Hari ini mau jalan ke Paris. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sekarang udah aku udah siap, udah semuanya udah siap, semalam kan udah packing juga. Gile, nge-vlog lagi bro, Fadil Gaidi, gile gitu. Sekarang kita mau turun ke bawah, mau lihat papa, semoga papa udah siap juga ya. Soalnya kita nanti, ya lihat aja deh. Aku, ibu siapa nih? Bilang ikut ke bandara. Ikut. Ngapain bantain, sih? Bantain. Apa sih? Susah ah. Bik. Big mah? Oh mama bikin sop. Wede, gile. Mau kemana sih bro? Prancis. Senyum ya? Iya. Mau kemana sih bro? Prancis. Wede, gile. Paris. Yo, Iman. Aku makan dulu guys. Mama bikinin sop. Disuruh makan dulu. Dan mana sopnya? Pok. Mama masakin aku sop. Mau dong, tolong. Ya Allah si virus tidur di dapur. Virus. Apa nasinya? Segitu cukup. Weh. Ngapain lu pada? Lihat topeng monyet. Mana monyetnya? Gile, disambut bocil-bocil. Tahu aja, gue mau pergi. Dadah, Ocang. Ocang, Dede. Ocang. Sampai ketemu lagi, Ocang. Bye-bye. Mana ketawa? Ocang. Oke, jadi sekarang kita udah mau jalan. Dan ntar sampai ketemu di airport ya, guys. Dadah. Sampai ketemu ya, bye bye. Yeay, kita udah sampai di bandara. Dan lihat ya. Lihat guys, nyampenya barengan. Kita ya. Konvoy tadi. Risa juga ke Paris tapi beda pesawat. Enggak, jadi satu pesawat. Jadi dari Medi, semoga dia benar ya. Beneran enggak? Enggak, kata dia beneran satu pesawat. Oh my god. Halo, Kak. Kaul, aku boleh. Aku makan dulu. Oh, makan dulu. Ya. Oh iya. Maaf ya, Kaul. Iya. Aku ngefans soalnya sama Kaul. Udah banyak, so. Oh, udah. Nanti boleh ngobrol-ngobrol, Kaul. Ngobrol dulu aja sama Titi. Oh, sama Titi DJ. Oh iya. Iya, makasih ya, Kak. Oke, ini sekarang udah lengkap nih ya. Kita lagi mau makan dulu. Terus habis itu habis makan enggak tahu, sumpah enggak tahu ngapain. Oke, sekarang kita mau sholat dulu. Karena kita tuh nanti masuk pesawatnya jam 9, kenapa? Kita muslim. Iya, betul. Kita sholat dulu, ini jam 19, kita mau sholat maghrib. Terus gambar masjid, berarti mau sholat sebelah sini aja. Iya, betul. Iya. Buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa sholat ya guys. Ini aku ajak Ibnu sama Medi, biar bulan makasih madu. Makasih ya, Bos, kadonya. Bulan madu di Paris. Uhuy. Namanya siapa, Bos? Baby in Paris. Namanya Baby El Paris, Paris. El Paris, boleh. Oh iya, El Paris, El Paris. Oke. Okay. Ya, ditinggalin papanya. Ya. Kamu ya. Kenapa sih, Bobo, Papa? Ya, karena Papa mau ikut. Alhamdulillah, ya sayang. Ya, dia nggak mau makan, Bu. Hah? Nggak mau makan. Jangan dong. Jangan makan, sayang. Jangan lama-lama. Dadah, Mama. Dadah mama, doain ya mama. Sama Sasa aja. Sama Sasa. Jangan lupa ingetin papa minum obat. Iya. Aku sudah menyiapkan obat-obat. Iya. Bye bye. Aku sedih sih. Dadah. Dadah. Lu kesian. Kasihan aja apa kasihan banget? Kasihan banget. Dadah. 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 Oh, ini geng kecapean ya. Belum apa-apa udah kecapean. Geng Manula. Balapan. Ayo, balapan. Aku juga bisa, guys.
Oh, tapi kayaknya dia lebih kenceng. Wih, gila. Soalnya terminalnya jauh banget guys, di ujung masih. Oke guys, sekarang aku udah di pesawat sama papa. Dia gak tau lagi ngapain. Nanti sana jangan bandel. Jangan lari-larian. Nanti aku sambil review-review pesawatnya kali ya. Aku dorok banget bang. Di situ Risa, Risa, Risa. Ya di situ ada Risa. Sini papa. Eh, hey, ya Allah Pak Bu. Pak Bu. Dia baru mau duduk dia. Oke guys, ini udah nggak terlalu hektik ya nih. Ini di sini tempat duduknya luas banget, lega banget. Terus aku bisa taruh tas di bawah. Ini aku taruh iPad aku tadi di sini buat siap-siap nanti nonton. Ini ada TV-nya, terus di sini ada tempat ngecharge-nya juga. Terus di sini bisa buat taruh barang-barang. Ini bangkunya, terus ini buat, oh ini lampu tidur. Oh ini lampu, ini lampu, ini lampu. Nah, terus buat kalau kita mau tidurnya gimana? Lah, ilok. Nah, kalau kita mau tidur gimana caranya? Bentar guys, cari tahu dulu bentar. Boleh nih, boleh, boleh. Would you like to drink something? Yes, orange please. Enjoy. Thank and you. My name is Semi Ha. I will be responsible for design. Okay, thank you very much. Ya, boleh, boleh, boleh. Thank you very much aja berarti aku udah orang Inggris. Masa kata Risa dia dengernya gini, I'm responsible square face. bonjour. Ini alkoholnya kuat banget, 1200%. Alkoholnya 1200%. Jadi benar-benar langsung teng gitu, teng ngejengkang. Eh guys, guys, nambah malu nggak ya? Eh nambah malu nggak sih, Riz? Mau nambah malu? Gak usah macem-macem, Risa. Udah gak apa. Ini aku irit-irit deh, sampai mau landing. Ini dikasih buku menunya. Ya Allah kata gue, apa aja deh gue mah, yang penting halal gue sih. Nih kalian mau lihat kan? Nih dia menunya. Kalau kalian pada ngerti, alhamdulillah. Ya, karena yang aku ngerti cuma ini nih, yogurt, yogurt, yogurt. Jadi pesan makan. This one's complete as a starter. This one is main dish. This one is main course. It's a serving. This one is starter, cold serve, cold plate. Jadi ini tadi ternyata touchscreen. Terus kalau misalnya mau tiduran bisa di sini ini. Tinggal tidur. Kita coba bubuk. Yes, I have. Okay. Kok gue ngomong ya udah. Jadi ini ada chef-nya juga. Kita disiapin mejanya buat makan. Thank you. Cosplay jadi DJ. Nah ini makannya, ini appetizer-nya kayaknya deh tuh. Kagak ngerti banget lagi gua beginian. Yang pasti ini kayaknya salmon. Terus ini minyak oil. Ini apa nih? Cabe kali ya? Ini apa lagi? Ya Allah, oh ini garam.
ini garam-gareman tuh. Terus ini apa? Hah? Ini buat muntah kali ya? Buat muntah kali. Kalau muntah kali. Kalau muntah kali. Enggak tahu nih, saya juga maaf-maaf. Dibeneran dimuntahin. Ini apa nih? Oh, lampu. Oh my god, candle light dinner. Lilin-lilin. Biar terang. Ngakak, ternyata ini tempat roti. Jadi dikasih roti belakangan. Kasih. Lapar banget dunia. Blow on kelupaan makanan kedua sama ketiganya aku nggak videoin. Sekarang ini aku mau tidur dulu guys karena aku udah ngantuk. Di sini sekarang jam 12. Nanti kita lanjut lagi, oke? Good night guys. Good morning guys. Sekarang jam nggak tahu jam berapa, jam 9 dan ini lagi ya lagi sarapan pinter, lagi pagi udah sarapan. Kita lagi makan omelet, biasanya makan telur ceplok, sekarang kita makan omelet. Tinggal 53 menit lagi kita sampai di Turki, Istanbul. Jadi kita transit dulu di Istanbul, habis itu baru lanjut lagi ke Paris. Guys, ini aku udah di bandara Istanbul. Tadi nggak sempet ngevlog pas turun dari pesawat karena wah ternyata dingin banget. Ini kita lagi nungguin rombongan yang lain dulu. Nanti aku lanjut lagi vlog ya. Sana sih dingin banget ya pas di Turki. Yeay! Akhirnya sekarang kita udah sampai dan ini kita lagi pada ngambil koper, abis itu pada mau ganti baju, soalnya pada langsung pergi kan karena hotel tuh baru bisa check in tuh jam 2-an. Dan ini Papa lagi mau, Papa ngapain? Oh, ngambil jaket. Papa mau ngambil jaket. Soalnya takutnya dingin banget di luar. Oke. Nanti kita lanjut ya. Lagi di mana? Bali. Damri. Kita sekarang lagi di Damri. Jadi kita mau ke Tufan, mau ke nikahnya Ratu. Udah lewat. Nikahnya Ratu udah lewat. Udah lewat. Ini kita lagi mau menuju rumahnya Teletubbies. Nah, ini dia rombongan aku yang sesungguhnya ya, guys. Para bocil-bocil. Halo. Halo. Ya Allah, gua aja dicuekin. Dibelajain Pak Dio. Dia takut kali. Halo. Halo. Oke, ini sekarang kita udah sampai tujuan pertama kita, langsung ke tempat belanja. Lah kata gua, sampai mau belanja. Jadi di sini semuanya pada belanja. Ini aku sama Papa mau ke kamar mandi dulu. Kita mau cari tempat sholat tapi di sini musholanya nggak ada guys, jadi katanya kalau mau sholat boleh di pinggir-pinggir sini aja, nggak apa-apa. Kiblatnya apa? Ini kita cari arah kiblat sini. Kenapa? Ini mau cari arah kiblat tuh. Apa? Mau nyari arah kiblat. Wokeh juga lu ya. kita sholat dulu ya guys. Sumpah aku udah kucel banget, aku belum mandi. Begitu ya udah. Guys, demi Allah ini di sini dingin parah banget. Wudunya kalian kalau misalnya mau ngerasain, coba kalian wudu pakai air kulkas. Nah, itu. Tapi yang ditaruhnya di freezer. Enggak kuat gue, dingin banget. Oke, ini udah selesai, tinggal nungguin Ibnu sama Mas Angga lagi sholat juga. Dan ini aku mau kasih lihat kalian nih. Nih, mungkin kalian udah pada sering lihat sih. Jadi ini kayak sepanjang ini tempat belanja. Terus nanti aku pinginnya biar Papa aja yang belanja biar dia happy gitu guys tuh. Real. Wedeh. Seneng banget dia belanja. Tadi udah belanja, dia belanja lagi. Gile.
Dia nih ya? Kegedean. Kegedean. Dia nih ya? Does it have eight? No. Gak ada yang hitam katanya. Sekarang kita lagi mau makan dulu. Tapi ini pesannya gimana ya? Kita ke kasir apa di mana sih? Gue nggak ngerti lagi. Gini kali sih. Hah? Nggak gitu, jangan saya tahu dulu. Wede gile, ketemu lagi sama kakak Aul. Itu power banknya bisa agak ini. Kan orang nggak tahu gue lagi pakai power bank. Nggak, tamir banget. Cuma cukup satu kali dong. Papa, masa katanya Aul mau gantiin Dila, Pak? Om, Aul tuh suka nge-like tau kalau misalnya Om sama Dila, kalau sama Fadil, Aul nggak nge-like di TikTok. Nge-like dia nggak ngerti nge-like apaan lu. Om tau nggak kalau like kayak gitu-gitu? Like apa? Lagian tahu orang yang serius apaan, ketawanya. Iya. Tanya sama Kak Boy aja. Like, nge-lag, nge-lag tuh kalau misalnya konslet otaknya gitu, nge-lag, nge-lag. Sekarang kita udah mau dinner. Hai. Halo. Bonjour. Ini semuanya udah ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ye. Gimana mama? Jadi katanya di sini tuh restorannya ini ya. Apa kalau ke Paris harus cobain di sini kan? Jujur enggak tahu. Tadi dia bilang gitu. Iya kan? Katanya ini makanannya adalah bekicot ya guys ya. Dan kamu doyan bekicot. Tutup. Terus gimana? Enggak boleh, kita harus makan bekicot. Kalau di Paris harus itu, Om. Harus bekicot. Kalau papa nggak makan bekicot, papa keluar dari sini jadi bekicot. Aduh, gue kan ketawa jadi dosa. Oh, ini yang habis belanja. Oh, ini dia. Baru nyampe. Bang, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, sehat. Alhamdulillah. Selamat datang. Oh my God, this is a bekicot. Coba. Satu. Gak apa-apa. Jangan malu. Gak apa-apa. Jangan malu. Coba, coba. Coba bismillah dulu. Kan belum mau nyuap. Padahal ini masih panas banget, boleh nanti enggak? Ini lidah gue nya panas. Wow, so green. Enak gak tapi? Enak sih. Nah ini baru makan malamnya. Kita makan beef. Ada yang mau kentang gue gak? Apa juga, bisa juga, Rina juga. Ini semuanya rata-rata beef semua. Bismillahirrahmanirrahim. Morning guys. Semalam aku udah tepar. Jadi aku vlognya gak lanjut. Karena kemarin tuh kan aku baru landing banget. Terus langsung keliling-liling sampai malam juga. Dan itu capek banget. Dan ini sekarang aku udah pagi udah di kamar. Papa lagi sarapan. Terus mungkin aku gak tahu nih mau ngapain. Aku bingung, hari ini banyak yang ngajakin aku ketemu. Ricis ngajakin jalan. Terus Kak Maharani juga ngajakin. Jadi belum tahu nih rencananya hari ini mau ngapain. Yang pasti aku mau mandi dulu sama mau edit video ini. Dan lihat. Karena aku video sama Kak Maharani ya. Terus ada Kak Igun juga di situ. Terus aku bilang kan, kameranya lihat deh pemandangan pemandangan hotel gue evil dong. Aku bilang kayak gitu kan ya. Terus aku nunjukin kan kayak gini, set gitu kan. Terus kata dia, ya Allah beb, jauh banget. Kata juga kayak gitu masa. Terus dia video callin pemandangan apa namanya evil towernya. Bener-bener sebelah dia versus hotelnya. Terus kata kayak ini, ya Allah kesian banget lo kalau mau lihat menara Eiffel harus di zoom katanya kita. Itu jangan begitu dong, ini gue udah kali gue nyengir mulu. Di belakang nyengir, apa gak nyengir juga ini gila. Nanti kita jalan-jalan ke sini lagi sama gila ya. Ya udah pamit dulu sayang. Oke videonya kayaknya aku
sampai di sini dulu, nanti aku lanjutin lagi. Soalnya masih belum tahu nih hari ini mau ngapain. Oke, guys, jadi biar kalian nggak kelamaan nunggunya. Baik banget aku, cium.